ni all the acrylics and enamel. Enamel aku tak banyak, aku banyak acrylics lah, and is more banyak Vallejo punya brand. Vallejo, ini Citadel, ni banyak aku untuk color mata. Ni enamel dari Tamiya. Basically yang acrylics dengan enamel ni untuk aku buat detail painting lah, macam mata ataupun tempat-tempat yang kau susah nak masking, pakai acrylic atau enamel lah. So, this one is brush conditioning fluid. So basically ni akan every time lepas korang pakai korang punya brush, basuh and then celup dengan benda ni. So dia akan bagi brush korang tahan lama lagi lah. Ni sanding sponge aku. Sanding sponge ni dari brand dari Infinimodel. Basically so far diorang punya sanding sponge antara yang terbaik yang pernah aku guna lah, selain daripada Godhand. Godhand pun memang best, tapi kalau korang dapat pakai ni memang lagi terbaik lah. Ni ada dekat Newtech HQ, korang boleh beli kat sana. This is yang gun primer punya lah, Sand Loop gun primer punya balancer. Ni memang my favourite tool lah untuk buang nut mark. Kusuk-kusuk-kusuk, hilang. And then kau pakai ni ataupun pakai yang putih ni untuk touch up lah, bagi kemas. So ni dah sold out, tapi version biasa yang bukan Ray Gunpla punya ada lagi. Boleh check dekat description, aku ada bagi link untuk beli Razer Plus ni. Dia aku rasa dia lagi perform lagi better dari mana, ni yang lama punya Razer biasa, ini Razer Plus. So bagi aku performance, kalau nak dibandingkan, yang ini lagi better lah. Yang ni mungkin sebab diorang punya first edition kan. Dulu aku guna ni, tapi bila dia dah ada yang baru ni, memang ini lagi terbaik lah. Then ni sanding razor juga, dia besi. So lekat sandpaper, gosok. Then yang ni berus sabuk. Then ni pun best juga ni. Ni brand BMC kat atas aku ni. Suji Borido. Boleh buka je, senang je. Buka tutup. Dia macam ni je. The Velcro. Boleh pakai balik. Boleh cuci. Ni dia punya ni lah. Kalau kau nak ganti, kalau dah lama pakai, dah memang dah haus sangat, baru tukarlah. Ni pun best juga, tapi susah nak dapat, tapi memang high quality lah, memang sedap gila. Kalau korang tengok Crafta pun dulu banyak pakai ni. Lepas sekarang pun dia pakai lagi kot. Susah nak dapat tapi memang best lah. Dia ada banyak grade. Ini tak salah aku 400 kot. Ni pun Razer juga ni. Ni Razer atas bawah dia boleh lekat ke kaca. Ni pun bukan Razer ni. Tak ingat apa nama dia. Tapi daripada Grand Primer juga lah. Dia Velcro juga. So boleh letak atas bawah. Boleh lah kalau tak pakai atur atas, belakang dah pakai atur. Senang lah. Kau tak payah nak tukar sanding stick ke sanding sponge kau gosok ni. And then kau terbalikkan. So settle. So ni Mightworks punya sanding paper. Dia lekat jugalah. Dia semua lekat. So ni. Infinity ni dia ada banyak benda. Dia ada macam-macam. Dia ada sponge, dia ada yang stick. So far, best lah. Suka lah pakai Infinity. Ni Newtech HQ yang hantar kat aku. So dia suruh try, memang so far aku recommend lah, memang sedap. Puas hati pakai. Ni kalau korang nak sand apa, putty ke sand puplet, pakai ni yang keras. Kalau korang pakai spine ni, tempat yang curve, pakai spine ni, memang best lah. Untuk orang Malaysia susah sikit lah kot, sebab kalau shipping dari Newtech HQ dekat US jadi mahal lah. So aku tak tahu seller mana yang ada jual, seller yang dekat Asia yang jual ni. So itulah. Okay. Ni remote kipas. Bilik ni tak ada aircon, so setiap kali aku nak shooting, aku kena nak record, aku padam. So sebab kalau ni kipas on, ni kalau aku shoot kipas on, memang bunyi bising lah. So nak buat ASMR tu memang tak dapat lah. So setiap kali aku nak shoot, aku padam. So dah habis shoot, aku on balik. Okay. And then ni kamera tadi lah. Kamera aku untuk shoot. Ni bateri ada dua. So sambil tengah pakai, satu ni charge. So ganti-gantilah, ni dah habis pakai yang ni. So ini current
work in progress untuk wing workout aku. Masih tak bergerak lagi dari hari tu. Ni kaki dia. Buat kaki dengan badan je lah kaki. Kaki ni pun tak copy lagi. So banyak kerja lagi. Ha, ini tempat aku letak glue. Ni ada USB pula. Okay, ni tempat letak glue. Kalau macam aku nak letak glue kat parts ke yang super glue, aku titik kat sini dulu. And then sapu. Oh lekat. Ha, ni daripada display. Display punya barang. Okay. And then ni ni aku letak kopi dalam ni. So kalau tengah buat gandam, tengah buat kerja, letak kopi dalam ni. So tahanlah panas. Beli dekat Jepun, kat Tokyo Starbucks, Starbucks Reserve. Ha, this is microphone lah untuk aku buat video. Aku buat acak macam ni. Ha, cocok dengan kamera. So record audio. Untuk video memang aku recommend pakai external audio lah. Sekarang ni iPhone aku, aku pakai built-in microphone je. Sebab benda ni kena ada adapter. So tak boleh direct cocok ke phone. So aku dah order adapter tu tapi tak sampai lagi. Pakai je dulu built-in punya mic. And then this is the screen untuk aku tengok. So bila shoot, aku akan letak kat tepi. Aku nampak lah apa yang aku tengah shoot. Memang memang function lah. Nama dia Feel World. Aku pakai power supply, tak pakai bateri. Sebab power supply lagi senang lah. Tak payah nak charge-charge. And then this is purifier. Kalau bilik dah berbau lepas terpain, memang berbau lah. Aku pakai ni untuk wangikan balik bilik. Yang ni, ni MG Strike. Antara favourite design aku lah. Aku sahaja letak, aku tak buat apa-apa lagi dia. Aku just pasang je. Aku suka gila design dia. Ini antara favourite design aku lah. So just letak sebagai display je. Memang kit ni steady gila lah. Memang lagi kot lawan dengan dia. Memang cantik kan. So display je. Tak tahu lagi bila aku nak custom dia. Biarlah dulu. Okay, dekat tepi ni, ni aku punya backdrop. Color kelabu, ada color putih, color hitam, color kuning. Ni yang gradient aku tak nak pakai lagi. So tu aku punya backdrop lah untuk aku ambil gambar gandam aku lepas dah siap. So tu tripod untuk pacak kamera. Bag aku ni lah, sinilah aku punya, aku simpan aku punya iPad. Basically aku edit video pakai iPad. So ni aku punya laptop. Mesti aku edit pakai iPad lah. Memang tak pernah pakai laptop lagi. Aku pakai iPad sebab senang. Kau boleh edit kat sofa, kau boleh edit kat dapur, kau boleh edit kat meja makan. Okay, and then kita pergi ke aku punya backlog. This is my current backlog lah. Sini dengan atas ni. Ni semua yang ada yang dah buat. Yang ni aku dah buat, tapi mostly yang kat sini aku tak buat lagi lah. So this is all the P Bandai and Limited punya kit. So ni backlog aku dengan sini. Ni backlog aku. Ada ni semua tak buat lagi, tak buat lagi. Ada PG Exia ni yang tak bila aku nak buat, aku tak tahu. Ada MG Fast. Ni semua Nexa dah buat. Ini aku suka ni. Macam nak buat next tapi tak tahu lagi. Inilah. Ni collection aku lah. Kat sini ni backlog yang tak buat lagi lah. Yang tak buat lagi, ada yang dah buat tapi kebanyakannya tak buat lagi. So atas ni ialah collection yang aku buat yang tak dijual lagi. Yang lain semua aku dah jual. Banyak kebanyakannya yang video-video Gundam yang aku dah buat video custom itu semua aku dah jual. Yang dua ni pun sebenarnya dah ada orang booking. Yakushiki dengan Zaku, dia dah booking. So dia kata nak beli hujung bulan ni. And then event yang belakang tu, Beyond Global tu pun ada orang nak beli juga. Tapi aku tak boleh nak jual sebab ada event untuk dia. Tapi sebab COVID, event tu delay. So aku tak tahu bila event tu nak ada balik. So maybe after event tu baru aku boleh jual balik yang Beyond Global tu. Yang semua ni, ni Exia. Ni semua ni tak jual lagi lah, aku simpan. Oh, next. Ni aku punya ni lah backlog kita ni. And then ramai yang tanya pasal setup Spraybus aku, setup airbrush aku lah. Apa yang aku pakai, compressor apa. So kita start dengan Spraybus ni lah. Spraybus ni aku beli dah. Semula aku nak start buat YouTube tu aku beli. Aku tak tahu brand apa, aku tak ingat dah. Sekejap. Model. Itulah.
Dia ada LED semua, ada lampu. So terang lah kalau korang nak spray, nak buat video. Tempat untuk cuci airbrush ni kan, kau tinggi cuci masuk, cuci bersih kan. Tu. So ni lah post belakang ni, keluar ke sana. Ni extra kau kedai clip. So harga dia dalam RM400 rasanya. Tu aku punya spray booth aku. Dah so far dah setahun setengah dah aku pakai. Okay, airbrush aku ada dua. Memang main setup aku ada dua. Satu untuk aku prime. Ni brand dari AT. Dia AT apa aku tak ingat. AT20. So ni 0. Tapi dia trigger. The reason aku suka trigger masa, especially masa priming lah. So sebab tangan kau relax. So session priming selalu lama. So bila tangan kau relax, so tak penat lah kau nak prime pakai ni. Dia sangat ergonomik orang kata. So ni dalam, tak ingat nanti aku letak link lah untuk purchase ni. And then aku, dalam 300 lebih kot. Lepas tu this is my main untuk masa color, untuk color pakai ni. Memang so far performance dia sangat bagus, aku puas hati. Tapi aku tak pernah lagi try yang brand Iwata dan Mr. Hobby apa, Mr. Procon tu, Procon. So aku tak tahu lagi macam mana performance yang airbrush yang tu. So maybe aku akan invest juga. Aku akan try beli Iwata ataupun Mr. Hobby punya. Dan yang paling baru aku tengok Macwork, dia ada keluarkan juga airbrush. Harga pun boleh tahan RM200 lebih. So maybe aku akan try pakai tu untuk tengok, untuk review okey ke tak. Ni harga dia dalam RM400 rasanya. Nanti aku akan bagi link juga lah kat bawah untuk korang check. So dua ni aku punya setup airbrush. So aku connect ke satu compressor. Ni yang ramai juga tanya, compressor apa aku pakai. So aku pakai brand dari Dense Air. So basically sebenarnya dia punya design dia macam Spamax punya tau. So aku tak tahu diorang ni kilang yang sama ke, dia just rebrand ke. Ni lah aku punya compressor. Sangat besar dan sangat berat. So macam CPU lah. Harga dia dah RM1,000 lebih. Aku memang heavy user, so aku decide untuk pakai yang paling okey antara yang high end punya lah. Berjam-jam pun tak ada overheating ke apa, memang sangat tahan, metal casing lagi. And untuk PSI pun ramai tanya juga aku pakai berapa. Range yang aku pakai selalu ialah between 18 ke 20, maksimum 20-21 macam tu lah. Tapi usually aku tak lebih 20 lah. Tu aku punya setting 20 PSI, 18 ke 20. Akhirnya aku akan mention lah nanti dekat description apa dia punya model. Tapi dia by Dense Air lah. Then pergi ke color. Color aku memang this is all the